Alhamdulillah. Tuan-tuan, insyaAllah saya nak mengajak malam ni untuk kita menekuni dan mentadabburi masih lagi dalam rangka berbincang dan berbicara tentang Muharram ataupun peristiwa besar dalam bulan Hijrah. Cuma malam ni mungkin sedikit tajuk kupasan yang saya nak bawa tuan-tuan, dia merentasi zaman. Jadi izinkan saya untuk berada di whiteboard. Hari ni cikgu nak menulis. Nama pun cikgu. Bila cikgu main, dia bawa bekas sendiri. Ya? Okay. Ni majik benar, ni saya punya. Beritahu saya siap. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita nak bincang malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hijrah. Apa yang dikatakan hijrah, walaupun ustaz dan asatizah dah banyak memperkatakan tentang hijrah. Cuma mungkin apa yang saya bawa malam ni mungkin sedikit berbeza dan berbeza. Kita nak tengok ruang lingkup, apa kaitan dan apa yang perlu kita bawa balik. Hijrah awal zaman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hijrah akhir zaman. Apakah masih ada hijrah? Dan andai kalau ada, apa yang perlu kita bawa balik? So tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan perbincangan kita merentasi hijrah dua zaman. Okey, sebagai mukadimahnya, hijrah disebut oleh Allah Azza wa Jal sebanyak kedua-dua perkataan ataupun satu hijrah, kalimah hajarah. Disebut oleh Allah Azza wa Jal dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 28 kali. Dan nak sampai hijrah ni, dia ada tiga elemen. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu. Nak faham tentang hijrah? Hijrah maksud asas dia adalah berpaling. Maksud asas dari segi bahasanya adalah tinggal, lepas, move, gerak. Berpaling dari Makkah ke Madinah. Allah suruh Nabi berpaling. Allah suruh kita berpaling daripada tempat lena, tempat tidur, bangkit pergi masjid. Maka kita berpaling dari tempat lena, tempat tidur, tempat yang selesa, tempat yang iblis suka, berpaling kepada tempat yang Allah redha. Maka itu hijrah. Berpaling. Ringkas. Dua, al-qata'u, memutuskan kontak rapat. Lama tak guna ayat tu. Lama tak dengar ayat kontak rapat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya 2 tahun dah tak dengar ayat kontak rapat ni. Ditidurkan kontak rapat, hand sanitizer tu. Ni rindu perkataan-perkataan tu. Okey. Memutuskan kontak rapat dengan dunia. Dunia hai, zindagi hai, apa jua yang Allah tak suka hai, maka kita putuskan. Contoh malam ni, tuan-tuan putuskan hubungan dengan rumah. Di rumah ada katil, ada tilam, ada sofa, ada kopi panas. Tuan-tuan tinggal, tuan-tuan putuskan, tuan-tuan duduk. Mai masjid. Assalamualaikum Muhammad. Dan mungkin tuan-tuan pilih mai masjid, kita duduk dalam keadaan tak selesa. Sebab di rumah boleh unjuk kaki. Kan? Main masjid, nak unjuk kaki, kalau berani unjuk lah. Bukan tak berani, cuma takut tak beradab pada ustaz. Jadi kita tak selesa. Assalamualaikum Muhammad. Jadi meninggalkan, memutuskan sesuatu yang tak selesa pada nafsu kita, itu adalah hijrah. Ringkas. Okay, nak sampai hijrah ni tuan-tuan, dia ada tiga benda yang Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 28 ayat. Yang pertama adalah iman. Iman tak dapat. Alladzina amanu. Mesti yakin. Mesti ada rasa. Iman. Iman ni apa? Benda yang kita rasa. Semayang sampai ada rasa. Sujud sampai ada rasa. Mengaji sampai ada rasa. Itu yang dikatakan. Rakam sampai ada rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa apa? Rasa habis bateri ya. Jadi kita rasa dalam agama, itulah iman paling mudah. Dalam bahasa mudah lah. Dalam bahasa istilah dia ada. Cuma saya sebut dalam bahasa yang senang kita faham. Iman. Yang kedua, Assalamualaikum Muhammad, jihad. Jihad ni apa tuan-tuan? Mujahadah. Mujahadah ni maksudnya berat. Bila ada iman, kita rasa semayang sampai
Terawih sampai menangis. Pergi Mekah, sujud sampai keluar air mata. Mengaji sampai rasa hilang dosa. Nak dapat benda, nak dapat rasa tu, kena meninggalkan benda yang berat. Contoh puasa. Puasa, jihad, hijrah. Meninggalkan benda yang Allah, benda yang halal tapi dilarang. Contoh. Dalam puasa tuan-tuan, Allah ajak kita meninggalkan benda yang berat nak buat walaupun benda tu halal. Apakah itu? Makan. Makan tu benda halal. Tapi Allah suruh tinggal. Berat tak? Berat. Antara benda haram dengan benda halal, benda mana yang, antara benda halal dengan benda haram, yang mana lagi berat nak tinggal tuan-tuan? Halal ke haram? Ha? Ini soalan skema ni. Benda haram, arak contoh, zina, kita ketum, sallallahu alaihi wasallam, kita tak buat. Orang kita tak buat. Kita lah, insyaAllah, alhamdulillah kita tak buat. Dan bagi saya, bila kita tak buat, nak tinggal berat tak? Dan kita tak buat, apa yang berat? Berbanding dengan puasa. Puasa, makan kita dah buat. Bukan setiap hari. 5 kali sehari semalam. Tu tuan-tuan lah. Kalau saya, tak sampai sebab itulah saya body XS. Tuan-tuan triple XL, dah 7 hari sekali semalam. Mau tak? Gedebok tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu bahawa Allah suruh tinggal benda halal tapi berat. Maka itu jihad. Contoh paling mudah. Okey, muslimin dan muslimat Allah ni sebagai mukadimah dia. Kita nak tengok hijrah awal zaman. Macam mana Nabi bawa cerita hijrah ni untuk kita dan kita nak ending kat sini sekali. Ini penutup kita. Kalau sempat. Okey. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Starting point dia kat mana tuan-tuan? Ketika Nabi berusia 40 tahun. Okey, starting dia kat sini. Ini dia punya checkpoint yang pertama. Ketika Nabi berusia 40 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, maka bermulalah kerja hijrah Nabi. Kerja jihad Nabi sebelum hijrah. 40 menuju ke mana tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. 40 menuju ke 53 kita sebut sini. Pada usia Nabi 40 tahun, maka Allah memulakan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tugas berat dan berat, tugas berat dan besar. Starting 540. Sebab 40 Nabi Musa diangkat menjadi nabi pun 40. 40 ni adalah tempoh matang seorang lelaki. Sebab tu kita sebut life begin at 40. Kita pernah dengar ayat tu kan? Kehidupan ini bermula pada 40. Sebab apa? 40 ni, cara bertindak, cara fikir, cara bercakap, cara pidato, cara bergerak, dia berada dalam kematangan, kewarasan akal fikiran yang matang. Maka nak jadi Nabi, cara pidato, cara bisnes, cara berniaga, cara berhujah, bila 40 tahun tu, Allah dah persiapkan skill, soft skill Nabi. When you are at 40 years, Muhammad, you are very, very ready to move. 40 tahun tu, Nabi dah ready. Hamailah hujah kat mana pun. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nabi balas tenang. Apa? Fikir sebab apa? 40 tahun tu, Allah dah ajar, didik Nabi. Lengkap ilmu kenabian. Okay. Muslimin dan muslimat, Alhamdulillah. 40 nak pergi ke 53. Sekitar 13 tahun. 13 tahun ni Nabi duduk kat mana? Fasa Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila sebut fasa Mekah ni tuan-tuan, Nabi memulakan dakwah di sini. Dakwah Nabi bila umur Nabi 40 tahun, dia ada dua. Satu dia panggil dakwah secara sulit atau senyap atau rahsia atau sir. Yang kedua dakwah secara terbuka atau secara terang. Bila umur Nabi 43 tahun ke atas. Umur Nabi 40 hingga 43, dakwah secara sulit. Sebab apa sulit? Sebab orang Islam tak ramai. Bila tak ramai, maka berlaku ancaman bunuh. Maka nyawa Islam berada di hujung tanduk kalau Nabi menzahirkan Islam di bumi Mekah yang dipegang oleh yang berhormat Abu Jahal, yang berhormat Abu Lahab dan yang berhormat kawasan Abu Sufyan. Ini bapa kawasan Mekah yang memegang kunci Mekah, kunci jahiliah. Sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah tuan-tuan Allah izin sehingga berlakunya
Bila Nabi berdakwah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tidak lain dan tidak bukan, apa tujuan dakwah Nabi ini? Disebut kenapa Allah utus Nabi? Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim ila akhir ayat. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuan Allah hantar Nabi ni tak lain dan tak bukan. Yang pertama berdasarkan ayat tadi, mengajar hikmah. Wa yu'allimuhumul hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang kedua, menyampaikan kitab. Whatever in Quran. Menyampaikan ajaran kitab. Ini tujuan Allah buat. Allah menghantar Nabi ke? Wa yuzakihim. Yang ketiga, tujuannya apa? Yang ni yang sebenarnya antara tujuan utama. Dalam banyak-banyak tujuan, rangka utama Nabi adalah menyucikan. Menyucikan apa? Wa yuzakihim. Sebab di sekitar Kaabah, can you imagine, tuan-tuan dan puan-puan, di sekitar Kaabah ada 360 tokong berhala. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya pun sering kali ulang tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, sekitar okay, Kaabah. Kalau tuan-tuan masih ingat, hujung tahun 90-an ke 98 di Penang, Kampung Rawa, pernah kecoh dan gempar sehingga hampir, bukan hampir, dah berlaku dah pun peperangan, iaitu peristiwa kecoh, isu besar. Isu apa? Isu Kampung Rawa. Siapa ingat? Tahu apa? 99 eh? 2000 kurang plus minus. Saya masih belajar USM. Di mana? Isu di mana sebiji kuil. Satu tokong kuil lah kan? Hindu dibina betul-betul. Turun, tak apa siapa yang pernah pergi. Turun tangga Masjid Kampung Rawa, depan tu kuil. Tuan-tuan bayangkan. Apa berlaku ketika itu? Bergolok, bergadai. Berpedang, hampir berperang. Antara Melayu dengan Hindu zaman tu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, apa kaitan dia? Bayangkan kalau sebiji dan satu kuil zaman tu pun dah berlaku hampir kita kata episod pembunuhan ataupun pergaduhan besar-besaran, apatah lagi zaman Nabi 360. Sebiji kuil dah berlaku. Ini bukan cerita sensitiviti ke perkauman, ini sejarah fakta. Kalau sebiji rumah ibadat dibina depan rumah ibadat kita, kita boleh hai, hang nak kacau masjid, hang langkah mayat aku. Langkah mayat aku dulu. Itu ayat kita kan. Itu baru satu, Pak Long. Ini 360. Dan kita kalau jadi apa-apa kat masjid, kita kuat, ada AJK, ada jemaah boleh support, Nabi seorang. Cabaran ketika itu. Ini nak cerita tentang hijrah ni. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi antara lain apa tujuan Nabi? Maka nak menyucikan Mekah daripada sembahan berhala. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika itu umat Arab mengeluarkan umat Arab, bangsa Arab yang sebangsa dengan Nabi dari apa? Dari cengkaman jahiliyah dan juga berhala. Sallallahu Muhammad. Inilah antara benda yang tujuan Nabi, Allah utuskan Nabi. Dan fasa Nabi duduk ke Mekah ni, kita panggil dalam istilah Arab adalah takwin syakhsiyah. Maksudnya apa? Syakhsiyah. Proses pembinaan syakhsiyah, bukan nak bina ibadat. Nabi main kat sini, di Mekah ni, bukan nak suruh mengaji, bukan nak suruh puasa, bukan nak suruh mahaji, bukan nak suruh umrah, bukan nak suruh sedekah, bukan ibadat. Dia hanya pembentukan syakhsiah. Perangai tu biar betul. Adab tu biar ada dulu. Sebab tu kita pernah dengar perkataan ayat kita kata apa? Adab dulu sebelum ilmu. Sebab di sini orang tak kenal Allah. Oh, di sini tidak ada lagi akidah. Orang tak kenal, tak ada tauhid. Orang tak kenal alif lam lam ha. Macam mana nak memperkenalkan alif bata? Maka takwin syakhsiyah, Nabi bina adab, Nabi bina akhlak kat sini supaya hampa kenal, mudah dilentur jiwa untuk kenal who is your God, alif lam lam ha.
Tiba-tiba tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang berlaku akhirnya dekat sini, bila Nabi move, dah pujuk, bagi makan, belanja makan, akhirnya tak makan saman, sehinggalah umur Nabi 53 tahun tuan-tuan. Maka Allah takdirkan, Allah perintahkan Nabi kat sini ada 3 peringkat hijrah. Hijrah yang pertama, ketika Nabi berusia 48 tahun, hijrah ke mana? Hijrah ke Habsyah. Sebab mula berlaku penolakan dan penentangan bangsa Arab Quraisy. Maka Allah hantar Nabi ke Habsyah. Maka daripada Habsyah, keluarlah Raja Najasyi masuk Islam. Kat mana Habsyah ni? Negara Bilal, Ethiopia hari ni. Sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tuan-tuan, Allah nak abang kata apa ni? Ketika orang Mekah ditolak, diancam, rumah ada yang tunggang terbalik, harta dirampas, dicatu makanan. Orang Arab ni buat tahana kat Nabi. Lama tak guna ayat tahana. Dia orang kampung eh, orang Kedah kan, tahana ni tuan-tuan tahu. Tahu. Sebab tasik gelugok ni kan, bumi Kedah. Sejarah lah kan. Jadi mesti tahu ni tahana. Hampa buat lebih kurang kat Nabi kami ni. Akhirnya Allah kata, Muhammad, you have to move. Akhirnya Nabi pergi dekat Habsyah. Rupanya tuan-tuan, orang kulit hitam lebih menerima. Siap sambut Nabi dengan kompang. Dalam bahasa kita hari ni, sambut Nabi dengan kompang, bagi rumah. Dan orang Mekah sebahagiannya berhijrah dan duduk di Habsyah, Ethiopia. Daripada sinilah tuan-tuan berlakunya perkahwinan campur Islam sampai ke bumi Habsyah. Sebab tu mana-mana keturunan, dan Habsyah ni terkenal dengan orang-orang yang sedap suaranya, high pitch. Sebab tu daripada Bilal, Sayyidina Bilal, muncul dari keturunan Habsyah, Habsyi, Arab campur antara Arab dan juga Sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Quraisy yang duduk di sana, menetap tauhid di sana. Sebab di Mekah dah tak ada perlindungan. Nabi masih di sini. Orang Mekah sebahagian dihantar mendapat perlindungan. Pada usia umur Nabi 51 tahun, Sallallahu alaihi Muhammad 50 hingga 51, berlaku hijrah Nabi yang kedua. Kita panggil dakwah. Yang ni hijrah akidah, yang ni dipanggil hijrah dakwah. Hijrah dakwah di sinilah tuan-tuan berlakunya penolakan. Yang ni penerimaan. Yang kedua berlaku penolakan. Di mana berlakunya peristiwa Bani Saqif di Taif menolak, sehingga bukan setakat mereka tolak, dia ambil batu, baling batu, sehingga berdarah kepala Nabi. Ini cerita yang sangat menyayat hati. Nabi pernah ditanya, wahai Muhammad, apakah peristiwa-peristiwa yang paling engkau tak boleh lupa sejarah menjadi Nabi? Nabi jawab dua, satu di Mekah, satu di Madinah. Peristiwa Mekah, Taif. Peristiwa Madinah, Uhud. Episod yang paling banyak darah Nabi keluar, sehingga kan patah gigi, patah kaki, cedera pipi. Sehingga bila tak boleh makan saman, umur Nabi 51 tahun dah tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah angkat Isra wal Mi'raj. Saya tak kupas bab tu. Sehinggalah tuan-tuan, usia Nabi 53 tahun, dah tak ada tempat dah Nabi. Orang Mekah semua hampir bunuh Nabi. Sebab apa? Sebab Sayyidina Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, Nabi dah tak ada tempat perlindungan. Nabi dah tak ada tempat sokongan. Sebab dulu tak apalah, ada isteri, dan juga dulu ada pak menakan yang menjadi pembela setia Nabi. Sehinggalah Allah perintahkan, wahai Muhammad, you have to move. Pada usia 61 tahun, pada usia 53 tahun, akhirnya Nabi pun membawa diri yang lara. Kemana? Sallallahu alaihi Muhammad, ke Madinah. Maka berlakulah peristiwa hijrah Nabi ke sini, ke Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, sampai di checkpoint 61 ni apa? Sekejap saya cerita. Okey, Nabi pun bawa usia Nabi 53 tahun. Ketika Nabi hijrah tuan-tuan, 53 tahun ni, tuan-tuan tengok hari tu di viral kan minggu bulan tahun lepas, ada satu kumpulan jemaah haji, jemaah umrah daripada, saya ingat daripada mana, tapi orang putih kan, daripada Rusia kan, daripada Kazakhstan. Mereka pergi cari track
tempat laluan asal hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang selama ni kita pergi umrah tu, kita pergi umrah naik haji, naik bus speed train, itu bukan laluan Nabi. Itu bukan laluan sunni, bukan laluan sunnah. Laluan hak betul ni naik bukit, turun bukit, yang tu yang betul. Dan 7 orang ni tuan-tuan, Allah izin. Saya bila tengok berita tu rasa tercabar. Kita kan mutawif. Sebab kita pun tak nak jumpa laluan tu. Dan saya teringin sangat nak pergi. Nak ikut track laluan tu. Saya buat Jumaat Umrah 24 Ogos ni. Andai Allah izin, saya nak pergi jejak di mana laluan tu. Laluan asal dari Mekah ke Madinah. Laluan hijrah Nabi. Bila jemaah tu dia dapat, Gubernur Madinah sambut mereka dengan kompang. Macam mana Nabi disambut oleh Ansar pada peristiwa hijrah. Sallallahu alaihi wasallam. Berlaku peristiwa tu, tahun lepas. Mereka disambut dengan macam mana Nabi disambut. Mereka ulang balik. Macam itulah rezeki orang yang ikut jalan Nabi ni. Okey tuan-tuan, apa tujuan Nabi ke Madinah ni? Tidak lain dan tidak bukan yang pertama, benda pertama yang Nabi buat. Kenapa Nabi bawa diri dan hati ke Madinah? Yang pertama, Nabi bina masjid dan AJK. Maka inilah cerita tentang jawatankuasa masjid. Orang yang paling layak, orang yang paling terkesan dengar cerita hijrah ni sebenarnya adalah orang yang paling layak menyambut makna hijrah adalah AJK Masjid. Sebab hijrah lah berlakunya AJK. AJK Masjid di Makkah tak berlaku. Dan pembentukan jawatankuasa masjid pertama kali di dunia pada zaman Nabi berlaku selepas hijrah dalam peristiwa Madinah. Maka ya orang AJK Masjid sebenarnya. Cerita hijrah ni adalah hadiah untuk jawatankuasa masjid. Mereka yang paling layak diraikan sebenarnya. Ulang tahun penubuhan, anniversary. Hijrah ni adalah, saya ulang balik, adalah untuk jawatankuasa masjid. So sepatutnya bila mak hijrah ni, AJK Masjid kena cuti. Healing. Ustaz kata hijrah ni untuk kami, AJK Masjid. Kami nak cuti seminggu. Siapa nak jaga masjid? Okay, buat bubang surau tu bagi banyak sih, 10 hari 10 malam. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bina masjid ketika Nabi sampai pada hari yang ini. Esok saya ada forum tajuk masjid dekat Masjid Bertam, indah. Jadi saya tak hurai bab ni. Jadi esok tak ada pernah cerita kan, tak ada modal pula. Bab masjid ni saya akan detailkan esok forum dengan Ustaz Firdaus Bushra Merbuk. Jadi saya jemput tuan-tuan malam esok forum di Masjid Taqwa Bertam Indah. Okey. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi nak bina daulah kat sini tak boleh. Nabi nak bina negara Islam dekat Mekah tak boleh. Jadi akhirnya tuan-tuan, apa yang Nabi buat kat sini lepas Nabi bina masjid? Bila? Pada hari yang kedua. Nabi sampai Isnin, hari Selasa Nabi bina masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? Tempoh 7 bulan. Siaplah fasa pertama pembinaan Masjid Nabawi. Macam mana kita nak tahu Masjid Nabawi yang asal? Nanti esok. Itu dia promo. Okey, tuan-tuan dan puan, sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai masjid tuan-tuan, ada seorang lelaki, dia inilah menjadi orang tulang belakang yang telah menyumbang, menginfakkan rumah dia sepanjang Nabi bina masjid 7 bulan. Nabi tumpang duduk rumah dia. Sahabat yang sangat mulia, dan sahabat ni hidup pada 3 zaman. Dia hidup pada zaman Nabi, hidup pada zaman sahabat, dan hidup pada zaman tabi'in. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah sahabat yang wafat di Istanbul, dan saya dah sampai dah makam dia. Antara orang pertama yang cuba menakluki Constantinople tapi tak berjaya. Okey, tuan-tuan, lepas Nabi bina masjid, Nabi bina dia panggil dalam bahasa industri network. Sallallahu alaihi wasallam, dia panggil apa? Network sosial. Hubungan sosial dan juga kesatuan. Okey, apa yang Nabi satukan kat sini tuan-tuan? Di Mekah Nabi kan tak boleh nak satu umat. Sebab orang Mekah tolak. Maka di sini Nabi bawa. Misi yang kedua. Misi yang pertama di Mekah, takwin syakhsiyah. Pembinaan adab syakhsiyah pekerti. Tinggai zina, tinggai berhala, tinggai judi. Tinggai. Adab dan akhlak. Di sini dia panggil takwin ummah.
pembinaan kesatuan ummah. Sebab apa? Di bawah ni Nabi berjaya menyatukan Aus, Nabi berjaya menyatukan Khazraj. Aus dan Khazraj ni bangsa Arab percikan dan serpihan daripada bangsa Arab Yaman. Yaman ni keturunan Nabi Nuh yang banjir tu, yang tenggelam dalam banjir. Depa tu asal dia. Duduk kat Yaman, banjir, mai pindah ke Madinah. Aus dan Khazraj ni dua puak yang lama tak bersembang. Tak bertegur siapa, bergaduh. Sehinggalah Nabi mai, tuan-tuan, hak lama tak bertegur siapa tu, bila Nabi mai tu muah cium pipi tu. Bukan cium mulut eh. Cium pipi tak apa. Boleh sikit-sikit eh. Cium pipi. Okay, alhamdulillah. Tidak ada kaitan dengan hidup atau mati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, baju luar biru, dalam hijau. Macam mana ni? Okay, selingan. Selingan je. Okay. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aus, Khazraj berjaya di satu padu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Point saya, tuan-tuan. Nabi nak bagi tahu di sini hang color apa pun, hang biru kah, hang hijau kah, hang color apa pun, hang bergaduh mana pun, kita dibina di bawah masjid. Hang main masjid, hang duduk sembang bab pati. Itu point dia. Hang main masjid, kita sujud lantai kapet yang sama. Kita bagi salam ke arah yang sama. Kita menghadap ke kiblat yang sama. Kita bermakmumkan jemaah dan imam yang sama. Buang keegoan, perbezaan, Nabi buang tepi. Maka Nabi berjaya menyatukan Aus, Khazraj. Dan juga di sini juga dia ada apa? Yahudi. Dia ada juga Nasrani. Dan sallallahu alaihi wasallam, dia ada juga Ansar. Dan dia juga ada Muhajirin. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni banyak benda yang boleh menyatukan umat kita lah akhir zaman ni. Contoh, benda apa yang boleh menyatu? Stadium. Stadium boleh satu kan? Boleh menyatukan manusia. Stadium. Lagi apa dia? Padang bola. Kenduri berbawa surah. Dalam banyak-banyak tu, Nabi tak pilih stadium. Nabi tak pilih benda apa. Walaupun mungkin kita kata stadium tak lagi zaman tu. Tapi Nabi pilih masjid untuk satukan umat. Assalamualaikum warahmatullahi. Poin dia kat situ. Tuan-tuan ingat cerita tsunami berlaku pada apa? Berlaku pada 26 Disember 2004. Assalamualaikum Muhammad, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Ketika mana ada seorang Cina, dia ni pernah menyumbang kepada masjid. Cina ni memang Cina betul lah. Bukan Cina mualaf. Dia menyumbang kepada masjid seminggu sebelum berlakunya tsunami. Masjid Batu Rahman. Masjid yang tak tenggelam tu. Di Bandar Aceh. Seminggu lepas kejadian, tuan-tuan, takdir Allah Azza wa Jal, Cina ni yang ketika ayak mai tu, dia nampak ketika ayak melimpah ke jalan, tiba-tiba satu-satunya, tuan-tuan, dia nampak satu laluan ke masjid Baitul Rahman tu, tempat yang dia sumbang seminggu sebelum kejadian. Akhirnya ketika dia naik ni, ni saya sampai program saya 2017 di Bandar Aceh, diceritakan semula oleh imam satu masjid Baitul Rahman. Tuan-tuan, kalau pernah sampai Masjid Batu Rahman, hebat tak hebat masjid dia, Bandar Aceh ni kan? Dia buat sistem tagging ni di semua Bandar Aceh. Tuan-tuan pergi tuan-tuan tengok. Tagging ni maksudnya, soh pertama ni, masjid mana saya tengok? Ke Sungai Petani ke? Tak buat keluar frame kan? Apa? Bila main kat sini kan, setiap masjid ni, nak semain Jumat kan? Okay. Setiap soh ni, dia ada parking, tagging. Imam satu, imam dua. Bila satu, bila dua. Siap satu, siap dua. Tempat parking. Tuan-tuan, nak beritahu, bila dia buat macam tu, bila dia buat macam tu sikit, AJK utama, kompom dia akan tak boleh ponting. Sebab nama dia, orang lain tak boleh parking. Hanya jawatan, pemegang jawatan boleh duduk kat situ. Saya ingatkan satu masjid, rupanya semua masjid dia angkat syiar. Tagging tu bukan tagging biasa ni. Dia guna kayu jati. Oh. Saya pergi tengok meremang. Macam ni cara dia menyantuni dan menjaga masjid, label dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dibawa melawat ke bilik PA system dia. Dia pakai sistem PA system dia, dia link dengan kampung.
20 minit sebelum masuk waktu, kampung-kampung yang lain, dia mungkin dia guna satelit pun, satelit. Ibu dia dekat masjid. Apa yang masjid pasang, mengaji ke apa kan, di kampung akan dengar. Oh, 20 minit sebelum masuk waktu, sebelum masuk azan, dia masjid pasang Quran ke, apa-apa saja, tarhim ke, di seluruh kampung 20 km akan dengar apa yang masjid pasang. Masjid pusat kawalan kampung. Tu saya pergi 2017. 6 tahun lah. Maksud mereka dah mendahului kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang saya cadang kalau ni, kalau tidak keterlaluan, antara kaedah nak upgrade masjid jawatan kuasa, kena pergi berjalan tengok masjid-masjid macam ni, supaya kita tak rasa kita ni cukup kemah lah. Walaupun kita kemah lah, alhamdulillah. Tapi bila kita pergi tengok jawatan kuasa masjid lain menjaga masjid, ya Allah, kecilnya malu kita. Rasa kerdilnya kita tak ada apa. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Masjid Batu Rahman ni juga masjid yang kalau tuan-tuan perasan, di dataran masjid ada 12. 12 apa? 12 payung. Payung sama seperti payung Masjid Nabawi dekat dataran tu. 6 kanan, 6 kiri. Dia buat material tu memang hampir sebiji lah. Dulu saya pergi tu 12 biji, 6-6. Payung dekat dataran Masjid Nabawi kan, waktu bila dah habis syuruk, payung akan terbuka. Dengan kadar tak sampai 2 minit 57 saat nak buka payung tu. Dan payung tu dibina di sekitar masjid. Maksudnya kalau tak boleh pergi Masjid Nabawi, pergi masjid tu lah. Hanya untuk nak rasa payung seperti Masjid Nabawi. Okey, nak cerita tentang masjid sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi tujuan Nabi pindah ke Madinah? Nabi perlukan vibe, Nabi perlukan circle dakwah. Maksudnya apa? Dalam bahasa moden kita kata Nabi perlukan suasana baru, Nabi perlukan persekitaran baru. Sebab Mekah ni macam mana nak dakwah? Keliling kelalang ni, berhala ni, macam mana nak buat kuliah, macam mana nak buat tazkirah? Oi, tak boleh buat ni. Akhirnya Nabi perlukan suasana baru. Maka di Madinah Nabi susun jawatan kuasa, AJK, biro kerohanian, biro dakwah, biro makanan, biro teknikal, PA system. Maka di sini terbina, sebab barulah pengimarahan masjid berlaku di Masjid Nabawi di Madinah. Sebab Nabi dapat, kita kata apa, Nabi dapat satu suasana dan circle dakwah baru, semua Islam dan positif, semua support. Di sini semua orang tentang, semua orang lawan. Sebab tu nak beritahu sallallahu alaihi wasallam, nak dapat keberkatan kampung dan taman, kita perlukan jemaah yang menyokong masjid, bukan menentang. Tak puas hati, beritahu pelan-pelan, elok-elok, sama-sama kita akan bangunkan. Kalau bukan kita membela jawatan kuasa, siapa lagi nak membela? Setuju tak jawatan kuasa masjid? AJK balik malam ni, teriak, terima kasih ustaz. Siapa yang nak puji? Kan? Siapa yang nak bela? Kita lah. Sebab tak semua orang yang Allah pilih untuk membimbing dan mentadbir urus bangunan yang nampak, dia bangunan yang ada roof. Tuan-tuan, beza masjid dengan istana. Istana juta. Kita mungkin juta. Juta kan? Kita katalah 2 juta masjid kan. Istana puluh, mungkin ratus juta. Tapi nak masuk istana tuan-tuan, walaupun ratusan juta, kita masuk istana dengan pakai kasut. Masjid yang murah dan yang lebih rendah harga nilaian buka, nak buat masjid, kita masuk dengan buka kasut. Apa maksud dia? Bangunan ni bangunan yang ada ruh Allah, bukan ruh Allah, yang ada agama, yang ada ruh agama, ada syiar. Walaupun dia murah dari segi fizikal, tapi dia mahal dari segi ruh agama. Masuk buka kasut, memuliakan rumah Allah. Semahal-mahal bangunan muzium, saya ulang balik, istana ke apa, hampa masuk pakai kasut, walaupun benda tu mahal. Muslimin dan muslimat Allah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Nabi satu kan, Nabi susah payah jalan kaki ke Mekah, dari Mekah ke Madinah untuk satukan umat. Kita susah payah jalan kaki dari kampung ke kampung memecahkan umat. So kita lawan apa yang Nabi buat sampai hati kita, sallallahu alaihi wasallam. So medan ini adalah medan penyatuan umat, dan penyatuan umat ini berlaku dalam bulan Muharram. Maka Muharram adalah bulan anniversary
umat disatukan, yang jauh didekatkan, yang dekat dieratkan, yang erat dirapatkan. Saudara-saudara semuaman, maka tajuk ni tajuk keinsafan umat. Sebab tu Muharram dia adalah disebut bulan yang diharamkan. Diharamkan perang, diharamkan jihad, diharamkan bulan untuk kita tempoh bertenang, baik-baik, elok-elok, dakak-dakak, peluk-peluk. Bulan ni. Saudara-saudara semuaman. Sebab tu tuan-tuan saya sebut bulan Muharram ni kalau ikut ruh Islam, agama sebenar, kalau betul lah kita nak ikut bulan Muharram ni, bulan yang Nabi kata tidak dibenarkan sebarang jihad, sebarang perang, sebarang apa-apa yang melibatkan pertikaian dan pergaduhan, maka kalau betul kita nak ikut ruh Muharram ni, maka penasihat agama cadang kepada pihak Yang di-Pertuan Agong untuk tidak membenarkan pilihan raya berlaku dalam bulan Muharram. Sebab apa? Sekumpul bergaduh. Ini saya sebut umum tuan-tuan. Tuan-tuan jangan silap faham. Semoga supaya kita nak selamatkan hati dan umat yang sedang berpecah. Sayang, Nabi susah payah jalan kaki jauh nak menyatukan. Kita susah payah untuk memecah belahkan. Okey, selesai. Tuan-tuan, saudara-saudari semuaman, habis pada ketika mana? Pada fasa Madinah. Sehinggalah tuan-tuan 61 umur Nabi. Ha, apa berlaku? Teng, teng, teng. Umur Nabi 61. Nabi wafat bila? 63. Okey, ada 2 tahun ni. 2 tahun berbaki. Apa berlaku pada umur Nabi 61? Ketika berlakunya peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ni kalau siapa yang follow saya umrah, benda ni akan diterang di sanalah secara detail. Dia ada modul. Ataupun yang tuan-tuan dah pergi umrah dan haji, mungkin mutawif dah cerita. Nabi perlukan, ni bukan pindah sampai terus lupa. Pindah ada maksud. Pindah ada misi. Nabi bina kekuatan di Madinah. Nabi bina sahabat frontliners. As-sabiqun al-awwalun, Talhah Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Malik bin Sinan. Ni antara sahabat-sahabat utama Nabi. Zubair bin Al-Awwam, dibina kekuatan benteng. Nabi duduk macam ni je, semua geng-geng. Set pole. Boleh sebut kan? Bahasa kita apa dia? Barisan harapan lah. Dia pun akan duduk keliling kelang. Hampa mai. Ha. Nabi duduk kat tengah ni. Ha. Hampa berani nak sentuh Nabi, hampa mai sentuh kami. Semua punya tu. Body punya. Fadu punya. Inilah sahabat-sahabat utama Nabi yang bela Nabi di Madinah. Muslimin dan muslimat. Ketika itulah Nabi dah rasa kuat. Bila kuat, umur Nabi 61 tahun. 8 tahun. Rindu. Rindu apa? Rindu nak balik orang, nak balik kampung ni. Sebab apa? Duk sedih, duk ingat umat sedang sesat. Umat sedang sembah berhala ni. Nak buat apa ni? Sedang jahiliah. Ya Allah, aku tak boleh tidur malam. 8 tahun. Akhirnya. Ketika ini, tuan-tuan dan perempuan, Nabi membina kekuatan 10,000 tentera bertepatan pada tanggal plus minus 17 Ramadan pada 8 Hijrah, umur Nabi 61 tahun, 10,000 tentera muslimin dan muslimat, muslimin bergerak dipimpin di bawah pimpinan General Panglima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bergerak ke mana? Pulang ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Ketika itu, tuan-tuan, orang Mekah tak sangka dan tak jangka Nabi nak mai patah balik. Ini panjang cerita dia. Saya ringkaskan, Nabi bila patah balik ke sini tuan-tuan, pada usia di Mekah ni, orang Mekah yang ada yang sedang meneruskan kehidupan mereka, tak menyangka Nabi akan mai patah balik 10,000 tentera. Maka Abu Sufyan waktu tu yang telah berjaya diislamkan, dia kata apa? Kalian yang nak selamat, sila duduk diam-diam dalam rumah masing-masing. Itu ayat saiko, padahal Nabi mai 10,000. Bukan bawa tentera pun. Bukan bawa senjata. Nabi mai bawa apa? Bawa kayu api. Sebab bawa kayu api? Sebab nak menakutkan musuh menggunakan perang psikologi. Sebelum sampai, Nabi suruh sahabat, ada geng gendang. Lepas tu geng apa? Geng takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geng yang ketiga, Nabi suruh nyalakan unggun api. Orang Mekah tengok, wih. Siapa tu? Wih. Tentera Muhammad dah sampai. Nabi psycho je pun. Bukan Nabi nak berperang.
Nampak tak? Strategi Nabi. Bila sampai ke Mekah, akhirnya tuan-tuan, Nabi masuk dengan penuh tenang tanpa berlaku pertumpahan darah. Akhirnya, pada tanggal 17 Ramadan, 88 Hijrah, Mekah berjaya dibebaskan dan merdeka. Kemerdekaan Mekah berlaku dan ketika tuan-tuan, 360 berhala tadi tuan-tuan berjaya dimusnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Mekah kekal suci bersih, kekal suci dan juga yang keruh dijernihkan, yang bengkok diluruskan dan kekallah Kaabah kembali disucikan oleh Nabi seperti yang kita tengok hari ini. Kalau tidak kena hijrah tuan-tuan, Mekah tak berjaya dibebaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, ibu dan ayah ya. Jadi apa yang berlaku ketika inilah ayahanda kepada Abdullah Abu Quhafah, ayahanda kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq berjaya diislamkan. Aslimu, salimu wa aslimu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayahanda Abu Bakar As-Siddiq berjaya diislamkan dan tanpa sebarang pertumpahan darah Mekah berjaya dibebaskan. Maka pengajaran peristiwa hijrah, Nabi berjaya buka Madinah dan 8 tahun kemudian Nabi berjaya buka Fathu Mekah. Sebab itulah Saidina Umar Al-Khattab mengambil peristiwa hijrah sebagai tanda ataupun kita kata sebagai kunci untuk memulakan takwim umat Islam. Muharram, Safar, bulan Islam dimulakan dengan peristiwa hijrah. Sebab hijrah ni benda besar. Jadi hijrah menjadi satu tanda untuk starting dimulakan takwim. Sebab hijrah tu benda besar, peristiwa tu mengenangkan peristiwa Nabi membuka dua kota. Akhirnya peristiwa hijrah diambil pada bulan Muharram walaupun hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram. Jelas kan tuan-tuan? Okey, penutup akhir zaman ni tuan-tuan, apa yang kita nak tengok tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam, penutup ringkas, saya cuba ringkas dan padatkan. Nabi kata la taqumus sa'ah, akan berlaku hari kiamat dan kiamat tak akan berlaku sehingga umat akan kembali menyembah berhala. Okey ni zaman kita. Okey. Berhala di sini tuan-tuan, saya nak sebut sebagai ringkas adalah teknologi. Ni ulama eskatologi dah banyak bincang panjang dah. Dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni pun ada disebut bab-bab ni. Tuan-tuan, kita dihidup pada zaman screen ages. Zaman yang sambil drive tengok phone, sambil makan tengok phone, tengok kuliah, dengar kuliah pun tengok phone. Kita sedang membesar dengan zaman screen. Zaman mesti tengok benda. Macam ni lah saya pun kuliah, ni kelas screen lah. Kan? Berbanding kuliah cakap saja, kalau ada benda yang tuan-tuan tengok dia lebih melekat sebab kita hidup di zaman tu. Maka dengan teknologi ni tuan-tuan, tak kira lah iPhone, apa-apa sahaja apps, software yang ada hari ni, dengan teknologi kita tak salah teknologi sebab kita hidup zaman tu. Cuma bila kita misuse dan misplace, bila salah guna dan salah letak, maka dia akan jadi fitnah yang menyebabkan berapa orang tak semayang kerana teknologi. Layan game, layan ML, layan phone, tidur lambat, subuh terkorban. Teknologi telah menyebabkan kita hilang Tuhan. Teknologi zaman Nuh, Nabi Allah Nuh AS, umat hilang ketuhanan. Itu poin saya. Maksudnya umat hari ini akan kembali menyembah teknologi menggantikan berhala. Dulu sembah berhala tokong. Kita tak sembah tokong. Tapi kita sembah software, apps, game. Benda yang kita tak perasan. Kita sedang hilang Tuhan. Hilang Allah. Hilang agama. Hilang Islam. Because of technology. When we are misplaced and misused. Silap guna, terlebih guna. Berapa orang bercerai disebabkan phone. Berapa orang bergaduh, berpecah disebabkan teknologi. Walaupun ada sisi baik, sisi manfaat. Dan kita sedang berada di zaman tu. Zaman kita sedang menyembah teknologi berhala bentuk baru. Jahiliah moden. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, apa lagi yang kita boleh sebut yang terakhirnya? Allah sebut, kamu akan jumpa harta. Okay, kuasa. Ini, hijrah akhir zaman ni. Ilmu. Iman. Yang ni semua benda, kamu akan jumpa zaman apa? Zaman hak salah nampak betul. Yang tak betul nampak salah. Sama kan?
hak betul nampak salah, hak salah nampak betul. Sebab tu Nabi kata dalam surah Al-Kahfi, jangan tinggal doa apa? Allahumma arina haqqan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba, wa arinal batila batilan warzuqna jtinaba. Ya Allah, lepas semayang aku tak tahu ni, aku tengok TikTok ni betul ke tak betul ni. Ya Allah, sebelum tengok TikTok hari ni, amalkan doa ni. Boleh buat satu video baru eh, doa melihat TikTok. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kami TikTok ini, yang mana benar itu benar, dan perlihatkanlah kepada kami yang mana batil itu batil. Tengok YouTube, tengok apa saja, doa tu dulu. Tu doa jangan tinggal. Doa supaya Allah tunjuk hak betul itu betul, hak benar itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Harta kamu akan melibatkan akhir zaman ni, kamu akan tengok umat akan berpecah dan menyembah harta. Seperti Fir'aun, Qarun, Namrud akan kembali. Kamu tengok bangsa Arab disebabkan harta sehingga akan membelakangkan, sehingga membelakangkan syariat Islam. Arab Saudi hari ini disebabkan harta, dia buat Kaabah baru, The Cube. Mesir sedang buat piramid baru. Sedangkan piramid tu benda yang Allah laknat, hampa pergi buat tu pasal apa? Kenapa ulang balik? Kan saya kata, umat akan kembali menyembah berhala. Berhala zaman Nabi akan kembali dibina, cuma bentuk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan, bahaya. Sebab apa? Sebab harta. Sebab tu Allah ajak kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, belajarlah untuk menginfak. Belajar bersuruh Al-Kahfi supaya kamu bila berharta tak jadi orang yang seperti mewarisi Fir'aun. Berkuasa, diberikan kuasa sallallahu alaihi wasallam, kamu jadi orang yang meninggalkan, menggadai prinsip. Belajarlah daripada Zulkarnain, YB yang paling baik di dunia pada zaman Zulkarnain. Dia ada kekuasaan, kekayaan, segala-galanya. Tapi ketika mati, tuan-tuan, apa pesanan wasiat Zulkarnain? Dia kata, bila aku mati, hampa letaklah, buat keluar tanganku macam ni. Sebab apa wahai Zulkarnain? Seorang raja yang ada kuasa, politik, pemerintah, presiden, presiden, raja, semua ada kat dia. Menguasai dunia, tuan-tuan. Dia berada timur dan barat. Tapi wasiat dia apa? Dia berjalan daripada rumah ke rumah, dan kampung ke kampung, negeri ke negeri, negara ke negara. Satu dunia, mana ada masalah Zulkarnain sampai. Ayat 88, sampailah 93, surah Al-Kahfi. Detail ayat cerita tentang Zulkarnain, di mana ada masalah, di situ Zulkarnain sampai. Ada masalah ayat, Zulkarnain sampai, settle ayat. Ada masalah makan, Zulkarnain sampai, settle makan. Sebab tu, maafkan saya nak cadangkan semua calon-calon YB, hampa kena belajar cerita tentang Zulkarnain, baru layak jadi YB. Tak kisahlah mana-mana bahagian. Sebab ni cerita YB yang paling Islam di atas muka bumi, yang paling adil. Kena belajar cerita ni, sejarah ni. Kuliah bulanan untuk YB-YB sedunia, untuk menjadi YB yang merendah, bukan menongkak langit. Dia kata apa? Aku mati nanti, hampa letak tanganku macam ni. Sebab apa? Sebab nak beritahu, sejauh setinggi mana pun title, pangkat, status aku, bila mati aku, aku tak bawa apa. Wasiat Zulkarnain sangat menangkap kalbu. Akhirnya ketika dia mati, orang kanan dia buat keluar tangan dia. Atas keranda diusung, tangan sengaja dibuat keluar macam ni. Nak beritahu, hampa tengok wasiat Zulkarnain, dia ni lah YB segala YB, raja segala raja. Tapi bila dia mati, dia nak abang kata apa? Aku tak bawa apa, hanya kain kafan. Ini cerita, cerita yang sepatutnya difahami dan dihadam oleh semua YB, termasuk saya. Saya pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba tu habis. Ilmu, tadi saya dah sebut dah ilmu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi, kita akan berada di zaman, akhir zaman ni, tak tahu ilmu mana yang benar. So, doa tadi jangan tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi, dan doa. Hijrah iman, Nabi beritahu, kamu akan jumpa pada satu zaman, tuan-tuan. Saya tutup kat situ. Satu zaman, Assalamualaikum warahmatullahi, tuntutlah ilmu, kata
para anbiya dan juga kata ulama, tuan-tuan dalam sunnah Nabi Muhammad, tuntutlah ilmu sehingga kamu rasa kamulah yang paling jahil. Yang kedua, pesanan akhir zaman, infaklah harta kalian sehingga kamu rasa kamulah yang paling sedikit. Tiga, bantulah umat sehingga kamu rasa kamulah yang paling lama akan disoal di padang mahsyar. Ini antara orang yang ada kuasa, dia kena dengar ayat ni. Dan dia faham ayat ni, dia akan rasa, dia akan merendah dengan apa yang dia ada. Soalan dari semua aman. Tuan-tuan, bangsa yang kurang berfikir akan melahirkan umat yang kurang berzikir. Saya ulang. Umat yang kurang berzikir akan melahirkan bangsa yang kurang berfikir. Dia cakap lepas, fikir kemudian. Lepas tu kena hentam, kena serang. Rupanya tuan-tuan. Saya ulang. Umat yang kurang berzikir, umat yang banyak berzikir, dia akan berfikir sebelum berkata-kata. Tapi umat yang kurang berzikir, dia akan berkata dulu, baru berfikir, menyesal kemudian. Jadi mudah-mudahan kita akan jadi umat yang menjadi umat yang banyak zikirnya, mudah-mudahan banyak fikirnya, kurang salah dan khilafnya. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu untuk kita perkongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi tuan-tuan insyaAllah sedikit mampu memberikan kekuatan dan pencerahan pada saya yang banyak berkata-kata. Mudah-mudahan bukan kata-kata yang berdosa, tapi kata-kata yang berpahala, yang boleh mengangkat nilai darjat mulia di sisi Allah Yang Maha Esa. Saya pun bukan maaf andainya ada perkongsian kata-kata yang tak kena di mana-mana, mengguris dan menghiris. Andai ada setitis tinta dan sebaris kalam mampu dijadikan sebagai manfaat dan lautan ilmu yang boleh diangkat menuju ke hari akhirat, semoga ia menjadi bekalan menuju ke hari akhirat insyaAllah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, maka jika Nabi susah payah berjalan dari kota Mekah ke Madinah 500 km untuk menyatukan umat, maka kita jadikanlah tanah dan kampung kita ini, sempena musim mengundi ini, medan untuk menyatukan umat. Yang dekat kita jauhkan. Islam itu agama yang menyatukan, bukan memisahkan. Islam itu agama yang menjernihkan, bukan mengeruhkan. Islam itu agama yang menguatkan, bukan melemahkan. Aku lega oleh hal itu. Astagfirullahalazim. Wa'alaikum warahmatullahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم